Halo semuanya, selamat datang di channel Black Monday. Nah, pada video kali ini saya akan mereview lagi sebuah game. Jadi game ini bernama Genshin Impact. Kalau kalian tahu, Genshin Impact itu akan rilis pada tanggal 28 September ini. Yang akan saya review hari ini yaitu versi Cinanya. Jadi di Cina itu dia sebenarnya sudah rilis dan servernya sudah up. Tapi untuk global itu harus tunggu sampai tanggal 28. Nah, daripada kalian habisin kuota kalian yang mungkin kemarin saya download ini sih sekitar 12 GB, langsung kita cek saja gimana gameplaynya. Daripada kalian sudah download nanti rupanya nggak cocok kan, sayang. Langsung saja kita mulai video kita hari ini. Baik, langsung kita mulai saja. Klik to begin. Di pintunya. So what you're trying to say is that you fell here. Jadi game ini meskipun rilis di Cina, tapi dia sudah menyesuaikan bahasanya. Jadi game-nya omongnya juga bahasa Inggris semua. Subtitle-nya juga bahasa Inggris. Your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Itulah alasannya kenapa saya coba review supaya kalian download versi global. Ini dia minta kita pilih karakter. Gua ada dua. Wait, don't go. Give my sister back. Itu adiknya rupanya. Jadi karena aku enggak pilih dia kena tangkap. Like that, God took away my sister. Adiknya mungkin abangnya kena tangkap. Some kind of seal was cast upon me and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. Dia terjebak rupanya. Powernya hilang. Tersegel. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Low default, biasanya 60, defaultnya low, tapi di high. Biar untuk tes spesifikasi dulu. Kalau komputer saya pakai apa, GTX 1060 ya, yang 3 GB. Jadi lihat dia ini tak. Oh, iya. Malah dengan high nggak mulai. Berarti memang spesifikasi yang dibutuhkan game ini nggak terlalu tinggi ya. Hah?
of view-nya bisa diatur, tak terlalu dekat. Kameranya. Banyak bahasa. Oh, ada bahasa Indonesia. Ini suara Mandarin, Inggris, Jepang, Korea. Di Jepang aja lah. Oh, ini berlaku saat jam start. Gak ada ya, gak ada pengaturan field of view, jadi pandangannya sempit banget sih. Jadi cukup tinggi ya, karena servernya itu masih seperti naik. Ada kok waypoint. Buka world map, pilih teleport waypoint yang sudah terbuka untuk teleport ke lokasi tersebut. Oh, jadi setelah kita buka itu nanti bisa teleport gitu, dari tempat yang jauh. してるんだ。 Game controller banget ya. Aku kiranya tombol O. Pakai. Ini ada klarifikasi. Ini ada apa? Kategori barang dipisah sama dia langsung. Makanan, material, senjata, artefak, item, perkembangan karakter. Jadi dia sudah bisa pisahin. Di tas juga bisa lihat quest item sama item berharga. Duit, maafin. Genesis Crystal. Kalau kalian ada nonton video di channel saya, sebelumnya saya juga pernah reviewin game lama ini, yaitu apa, Craftopia ya. Secara grafis mereka ini identik, baik dari pewarnaan dunianya, teksturnya itu identik banget sih. Oke, itu patung 7. Patung 7 7つの元素の神のうち、あれは風を司るもので、お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど。
風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。ほら、言葉は歌となり風と共に流れるだろう。その中にきっと妹さんの情報があると思うんだ。あれが神をかたど七つのおまふ。ほら、言葉は歌となり風と共に流れ、その中にきっと妹さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。そのまま泳げるぞ。Jadi ini ceritanya mungkin yaitu petualangan untuk mencari adiknya itu loh yang tadi ditangkap di awal cerita. Setinggi bintang turun sampai neraka. Faktanya pekerjaan mereka melingkupi mencari kucing sampai dengan menjelajah idomen. Mau menatap langit ataupun neraka, mereka tetap harus beristirahat dan bekerja. Aku bisa telepon langsung. Ya, aku harus telepon. Apa dia reng? Telepon. Tanya tidak dapat telepon. Kira langsung masuk. Doda? Kono sekai no genso o kanjita ka? どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れ、この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。うん、だってお前はこの世界の人じゃないからな。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには吟遊詩人がたくさんいるから妹さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。mendengar doamu dan Paimon rasa ini adalah tanda yang baik。これは七天神像にもらった風元素の力だ。はあ、オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。Pulih otomatis saat mendekat. Oh, ini bisa ngeheal.
lantai kiri memungkinkan Kurso guna menekan teman-teman. Oke, ada pesan penting. Oh, ini rupanya. Kayaknya aku scroll belakang dia sedikit jauh deh kameranya. Oh iya betul. Tapi maksimalnya segini. Serap elemental orb dan elemental partikel untuk memulihkan energi mengakibatkan elemental damage, mengalahkan musuh atau melakukan hal-hal lain dapat menghasilkan elemental orb pada partikel. Nah, ini maksudnya kalau yang itu loh, yang aku habis pukul monster dia jatuh keluar. Itu pemulihan energi. Energi itu mungkin mana gitu. Dia malah jalan pula. Ya, ekspedisi Monstan. XP, material XP karena mau dikasih. Terlalu. Sudah mirip kali sama game MOBA. Game di handphone. Mirip sama Honkai Impact loh, naikin level karakternya pakai pakai kertas gitu. Jadi nggak semata-mata mesti ngehat doang bisa karakter. Ini cerita mungkin. Ternyata juga bisa di enhance. Mirip banget sama Honkai Impact. PP juga gitu, ternyata setiap karakter bisa diinginkan. Nah ini bedanya apa? Dia itu pengur ya. Tak gini. Kalau Honkai Impact kan dia per step. Step gitu. Bisa dilihat apa? Tingginya itu cukup tinggi, buat dia gila ya. Pedangnya melayang di belakang, mengingatkan aku sama salah satu game Nier Automata. Pedangnya juga melayang di belakang. Setiap kali lawan itu kayaknya kameranya balik dekat terus. Apa dia?
secara overall saya pribadi sih suka ya grafiknya, cuma tipikalnya antar di kalau kalian suka anime anime gitu. Game Black Desert itu tau lah ya grafisnya kayak mana. Dia itu lebih mendekati apa? Oh, miru yo are. Teksturnya bukan beda. Kowagaranai de. Anshin shite. Boku wa kaette kita yo. Aitsu dragon to hanashite ru? セピロス 騎士団の偵察騎士 アンバーよ あんたモンドの人じゃないよね 身分の… 落ち着いて! 怪しいものじゃないんだ! 怪しい人はみんなそう言うわ ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね それからそのマスコットは何なの? マスコット、makanan darurat 全然違う!マスコットイカじゃないか! とにかく旅人よね 近頃、モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの だから、早く城に入った方がいいわ そうだ! ここからモンドまでそう遠くもないし え? 任務があって城を出たんじゃないのか? もちろん任務もあるわ でも安心して 任務を行いながらでも あんたたちの身をも それに 怪しいものを放っておくわけにもいかないからね あ、ごめん 優秀な騎士にあるまじき言動だったね 謝るよ見知らぬ、その、尊敬できる旅人さん ぎこちない! 騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの? 任せて! Jadi, dari beri yang
sebagai pemanah, Amber sangat ideal untuk menghabisi jarak jauh. Dan dua untuk ganti menjadi Amber. Dia join party. Oh. R untuk membidik.知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。試合をしよう。そうだ、今受け負ってる任務が片付く。かわいい。ユラタ、ulang tahun pun ada ya? Suara. おはよう。一緒にお昼ご飯。一緒。コントレ。ユラタ。そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。ya mental serangan pyro dapat menyebabkan makhluk menjadi terpengaruh oleh pyro saat elemen pyro berpaaru dengan elemen lain, seringkali reaksi elemental akan terjadi. Pyro di sini artinya api kali ya. Menyerang titik lemah. Oh, harus menyerang titik lemahnya. Tembakan membidik sama kuda untuk melancarkan serangan secara akurat pada titik mas. Bagian humanoid terletak di bagian kepala, berbentuk manusia gitulah ya. Kepala saat hero bertemu dendro. Oh, mungkin elemen api bertemu dengan elemen down ya, akan memicu burning untuk mengaktifkan hero di mech. Yang api terus menerus selama yang berlangsung. Jos. するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん広。そう、でも今日また一つ巣を片付けろ。さあ私についてきて。真面目で。Untuk buka status karakter, ketika elemen animo berpadu dengan elemen lain tertentu, reaksi swirl akan terpicu.
sudah menghasilkan elemental demag, pengaruhi makhluk menghasilkan elemental lainnya. Berarti ketika aku semburkan angin kena sama yang api, maka otomatis akan membesar apinya. Maksudnya kayak gitu. Terus karena besar juga Primo game ini yang didapat dari kan apa? Untuk Genesis Crystal. Tukar Primo game. Aku harus punya Genesis Crystal, bisa ditukarkan dengan Primo game. Aku itu punya Primo game. Artefak Oblivion Feather. Oh, Feather tadi itu artefak. Attack tambah 8. Set 2 HP. Oh dia pas pas aku banyak. Dia mungkin ada apa? Artefak lain. なんだあれ。いい匂い。僕も。冒険者協会の。君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね。いら、私はリン。冒険者協会所属。サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。 腹が減っては冒険ができんというのがサバイバル。ピクニック。オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ。鍋の準備はでサバイバルのプロ直々の指南を受けられるチャンスはめったにない。キノコと肉がオケに入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。 Chicken. Oh, jadi dia resepnya sudah ada. Kalau kita bahannya cukup, dia bisa langsung masak. Dia suruh masak ini. では、いっ。うん。うん。ごっくり。うん、思ったより美味しい。そうだろ。君の腕ならもっと難しい料理にちょ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。え、いいのか。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから。 君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから時間がある時に寄ってみるといいわ。うんうん、情報ありがとう。ておい、おいらにも鶏肉と野生キノコの串焼き。腹が減っては冒険ができない。 Oke, okay, kita sampai kota. Kota yang keren. Kota yang keren.
紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなは、最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンいるわ。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジン、モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー、とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。普段この辺はにぎわってるんだけど、最近は風魔竜のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？Lingkungan yang basah dan serangan hydro dapat menyebabkan makhluk menjadi terpengaruh oleh hydro. Saat hydro bertemu dengan elemen lain, seringkali memicu reaksi elemental. Lingkungan yang basah dan serangan hydro dapat menyebabkan sayap ya. Berbahaya, hati-hatilah. Apaan? Glider sayap. Mah wing namanya. Glider. Ada. Uso. Thank you.
Paimon, partner perjalanan terbaik yang pernah ada. Macam iklan aja. Are? Terbang. Kaze no tsubasa te konna ni chōjikan taikō dekiru no ka? Ochinai you ni boku ga sennen no ryūfū ni tasukete moratta nda. Sōzō shite mite. Kono kaze o shūchū saseru nda. Kumo o tsuki yaburu you ni ne.竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった。一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。あ、そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は遠いところから来た。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯は。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで俺にもわかるぜ。血縁者と離れ離れ、それからなんで風神をさ、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もさだから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部まで。よし、ruang ganti terbuka kumpulkan wind glider dan sebagainya.Hari ini first impression dan review singkatnya untuk game Genshin Impact ini sampai di sini saja dulu. Nanti kalau kalian suka dengan video seperti ini, tinggalkan komen kalian di bagian kolom komentar. Saya akan coba buatkan episode selanjutnya untuk lanjutan ceritanya. Jadi overall yang saya rasakan dari game ini, karena mungkin masih dari dia servernya masih di China, pingnya masih agak tinggi, jadi ketika kita fighting kita dalam apa bertempur masih ada sedikit delay di bagian gimmick, tapi overall ini adalah game yang cukup menarik dan juga jujur aja game yang sangat optimal. Dan kalau bisa saya bilang ini game yang berkualitas cukup baik. Jadi bagi kalian yang nanti untuk tanggal 28 September nanti dia bakal rilis secara global, dan yang paling penting itu dia itu gratis untuk semua orang. Jadi saya merekomendasikan game ini untuk kalian coba, kalian harus coba. Dia cukup menarik, tapi seperti kalian dengar ini mungkin
apa dari awal pengenalan game Genshin Impact ini sudah banyak beritanya, yaitu dia banyak mengambil usul dari game-game terkenal yang paling utama itu kayak Zelda gitu kan. Jadi nggak apa-apa, kita sebagai gamers kita coba nikmatin aja gamenya. Saya rasa juga jalan ceritanya cukup menarik, patut kalian coba. Baik, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Like apabila kamu suka dengan video kami, dukung kami dengan subscribe channel kami. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. Salam Play Monday. Bye.